Dua wanita melahirkan secara normal tepat pada tanggal 11 Desember 2013 atau 11-12-13 di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Banjar, Jawa Barat. Lilis melahirkan bayinya pukul 5 pagi, sedangkan Solihat melahirkan bayinya pukul 3 pagi. Keduanya tidak menyangka, buah hati mereka menjadi bagian dari sederetan angka spesial 11-12-13 yang fenomenal. Karena kedua bayi tersebut lahir pada angka ini, mereka mendapatkan hadiah istimewa dari pihak rumah sakit, yaitu bingkisan perlengkapan bayi. Terjadi di Jember, Jawa Timur. Di Rumah Sakit Dr. Subandi ada 6 bayi yang terlahir pada tanggal 11-12-13. 4 bayi terlahir secara sesar, sedangkan 2 melalui persalinan normal. Diperkirakan masih banyak lagi bayi yang akan lahir pada tanggal spesial ini, karena ada 5 orang yang masih dalam proses persalinan. 11-12-13 merupakan tanggal istimewa bagi sebagian orang. Angka yang dianggap berkah alias hoki ini terjadi setiap 100 tahun atau 1 abad. Tak heran banyak orang yang menikah dan melahirkan pada tanggal unik tersebut. Terakhir kali tanggal 11-12-13 terjadi pada 11 Desember 1913. Jadi beruntunglah Anda yang bisa menjadi bagian dalam sederetan angka bersejarah ini. Demikian laporan tim Liputan Topik.